tahu benar adalah putusan dalam langsung dari Sinuwun, dan yang tidak mungkin mengulurkan gongso itu dari pengagung perintah keraton mendawakan saya untuk mengulurkan gongso. Jadi jangan sampai mulai adat, karena adatnya Sinuwun adalah ini sudah jauh dalam dari putusan dalam. Jadi bukan ini keputusan Sinuwun Pak Kubun tahun 13 saya yang dijauhkan. Nanti Raden Aryo Rizki Baruna juga yang didawakan untuk mengutus mengulik itu. Beratan gak? Iya, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel podcast Benang Merah. Kesempatan kali ini Mimin sedang berada di Masjid Agung Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Hajar dalem paredan garebek mulut warso je setunggalewu sangatus seketwolu atau sekaten sudah dilaksanakan dari beberapa hari yang lalu dengan kegiatan tertutup yang hanya dilakukan oleh pihak Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dan pada tanggal 9 September ini, pembukaan acara hajar dalem dilaksanakan secara terbuka di Masjid Agung, di mana serangkaian acara dimulai dari pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, wilujengan, dan penabuhan dua perangkat gamelan yang akan terus ditabuh selama 7 hari dalam acara hajar dalem ini. Berikutono ing wadane Masjid Agung, kagungan rapat dalem wataram Surakarta Hadiningrat ing wanci siang mengko satemah babar kasugengan kawilujengan kabagyan saha anantarmangun swasana lahir dosing batos. Hajar dalem paredan garebek mulut warso je setunggalewu sangatus seketwolu atau sekaten ini adalah peringatan maulud Nabi Muhammad SAW. Pada acara pembukaan ini terdapat sebuah insiden yang kurang mengenakan, di mana terdapat beberapa keluarga dalem keraton yang terlibat cekcok atau adu mulut dalam prosesi adat tersebut. Gerak adalah keputusan dalam langsung dari Sinuwun, dan yang tidak mungkin mengulurkan gongso itu dari pengagung perintah keraton mendawakan saya untuk mengulurkan gongso. Jadi jangan sampai mulai adat, karena adatnya Sinuwun adalah ini sudah jauh dalam dari keputusan dalam. Jadi bukan ini keputusan Sinuwun Pak Kubun tahun 13 saya yang dijauhkan. Nanti Raden Aryo Rizki Baruna juga yang didawakan untuk mengutus mengulurkan gongso. Beratan gak? Iya, terus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasma'in wa'ala wa'udhu ya'udhu'in. Wassalatu wassalamu ala as-sohbil mursal. Wa'adna alihi wa sohbili as-sohbili amal. Ikhlasanipun putra putri dalam sawargo salajan sampeyan dalam pakubuwono kaping kalewelas ingkang satu pinitenan ingkang satu kidulmat dumateng para santun jara dalam para santun dalam para putri napa waduwa saha para abdi dalam miwah kakoso ingkang winengku ing paramarga. Mungkin waktu itu orang ibu terus dalam suasana mengingat sopan yang enak dalam panjenengan sedoyo awet tim kalian itu pulau kusawa kacauan ambiwara akan urutan yang tampak kota joro pilihan mengelakkan untuk sos katen kapisan kangge mangayu bagio kalangan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinten pinci Senin Wage kaping gangsal bulan si tunggalewu sangat ngantus sekolu utawi tanggal 10 September warso kalewu sekawan ikut.
Bapak sinten? Pak Ngatman. Pak Ngatman. Nggih. Saking pundi Bapak? Adirojo. Saking Adirojo. Niki damel napa nggih Pak janu nggih Pak? Kangge anu. Tolak balak. Tolak balak. Nggih. Kagungan teko Sabah. Nggih. Wonten aja lemaos. Oh, nggih 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 nggih. Juk aja lumetu wonten. Nggih, terima kasih Pak. Kagungan kewan sakete berbolo. Nggih, amin amin. Terima kasih Pak Ngatman.